Hai hai hai, selamat malam semua. Di sini kami mau pergi ke pasar malam, guys. Ini anakku Alvin. Ya elah, malah perkenalan kayak Upin Ipin aja ya. Ya ini Alvin, lagi siap-siap minta ke pasar malam, lagi bangunin bapaknya yang lagi pura-pura tidur nih, guys. Nah, ini kami udah siap ya, guys. Ini udah di depan rumah aja, lagi siap-siap nunggu bapak mau berangkat. Nah, di sini kita lagi keluar gang dari rumah dulu ya. Ini jarak ke pasar malamnya itu nggak jauh, guys. Paling 5 menit sih pakai motor. Mumpung pasar malam baru. Ini baru seminggu kami baru mau ke sana. Nah, ini sepertinya udah sampai tapi lagi bingung parkir di mana. Parkir agak jauhan aja ya, di sebelah warung-warung saja nggak apa-apa. Ini kami udah sampai di pasar malam nih. Ini pasar malamnya ini ramai banget. Maklum ya, pasar malam baru jadinya masih ramai. Biasanya kalau pasar malam baru itu masih ramai banget tuh. Seperti ini suasana di malam hari, penuh banget sama orang. Ini kita bingung nih mau naik apa dulu ya. Malah Alvin minta jalan-jalan dulu sebentar. Ujung-ujungnya kesini lagi kan, beli tiket naik kandang manuk nih. Ya, biang lala katanya ya. Nah, kami naik biang lala. Karcisnya cuma 10.000 saja per orang. Nah, setelah kita naik biang lala, Alvin minta jajan nih, udah beli es krim. Nah, sama beli somay aja sekalian ya. Nah, setelah selesai beli somay, aku naik ombak air. Di sini aku naik sendirian aja ya, guys. Alvin gak ikut sama bapaknya. Soalnya Alvin masih kecil, jadinya gak ikut. Jadi dijagain sama bapaknya di bawah. Alvin sama bapaknya nunggu di bawah. Nah, di sini aku seneng banget naik ombak air ya. Kayak anak remaja aja ya, guys, naik ombak air. Padahal udah berumur, tapi gak apa-apa ya, kali-kali kan boleh. Nah, ini suasana naik ombak air seperti ini. Ini masih lambat soalnya masih nunggu penuh dulu ya. Nah, seperti ini, seneng kan? Coba lihat tuh, ini aku kaya banget nih. Udah selesai, aku lagi nyari-nyari anakku sama suamiku kemana ya. Biasanya ada kok, ini pasti ngumpet. Udah saya tebak pasti ngumpet. Ya udah ya, guys, mungkin sekian ceritaku hari ini. Bukan ceritaku hari ini, ceritaku malam ini. Ini kita jalan pulang. Aku